Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar bisa segera mengakhiri musibah penyebaran COVID-19. Bahkan dalam penanganan virus corona, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memperbolehkan kepala desa untuk mempergunakan dana desa. Namun dirinya meminta dana desa yang digunakan tetap harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sutarmiji juga mengingatkan camat serta lurah untuk terus memberikan sosialisasi dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Selain itu, Dinas Kesehatan turut diminta untuk selalu mengecek kebutuhan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis. Serta Dinas Kesehatan apabila sudah memiliki rapid test, maka diharapkan untuk melakukan pemeriksaan kepada tenaga medis, pasien, PDP, dan ODP. Kemudian camat terus memberikan sosialisasi dan memberikan bantuan-bantuan. Kemudian lurah juga demikian. Untuk kades dan kadus, kepala dusun, saya membolehkan bapak-bapak, ibu, kades dan kadus untuk menggunakan dana desa dalam penanganan virus corona tapi terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian RT/RW boleh saudara mengisolasi wilayah saudara masing-masing dengan catatan kebutuhan warga saudara bisa dipenuhi baik dengan bantuan kabupaten kota maupun gotong royong. Saya berharap semuanya bisa laksanakan. Masyarakat diharapkan tetap tenang meski sedang berada di tengah pandemi corona COVID-19. Selagi berjuang untuk mencegah penyebaran virus di Kalbar, berpikir positif dan menjalani anjuran pemerintah sangat penting di situasi sekarang ini. Maulid Pontipi memberitakan.